Halo semuanya, selamat ya. Selamat datang di video pada kali ini. Sesuai tanggal judul pada hari ini atau pada kali ini, Gleb Petrovsky akan membeli sebuah rumah cuy ya. Rumahnya di mana? Kita aja langsung saja. Rumahnya tuh tinggal ini lagi langsung lanjutin transaksi di Bank Palomino ya. Seperti biasa, kalian yang baru bergabung atau baru nonton, jangan lupa di like dan subscribe ya bosku ya. Karena apa? Ya semua itu gratis ya. Dan jangan lupa, kalau aku live dulu, selalu gabung ya cuy ya. Ada bansos ya. Gak rugi kalian nonton aku. Kita langsung ke Bank Palu ya, soalnya langsung disuruh transaksi aja di sana sekalian. Dan untuk lokasinya dan harganya kalian bisa cek saja berapa sih murah atau enggak menurut kalian loh. Biasanya kalau di auction tuh rata-rata 50 lebih lah. Nah gitu sih. Dan semoga saja kalau gua jual itu dapat uang banyak. Dalam arti kalau gua jual tuh untung ya. Bisnis properti itu memang menjanjikan juga. Nah, bohong gua. Oke, kita udah sampai ya sini. Orang enggak ada. Mungkin enggak ada lah. Kita pakai di bahu jalan dulu lah. Ya. Gimana? Kita reply dulu ya. Tahu di mana? Saja. Oh ini kah? Iya. Nah, dia guys personilnya nih. Jadi beneran lah. Totalnya 42 ini langsung dulu. Oke. Apa ya? Cash aja lah. Cash aja. Nah, cash aja. Kita prosesnya kita akses ya. Akses. Kan 20 lah. Nah, buat 20 10 aja sih. Ayo, nih. Ini ngambil uang cukup. Oh, itu diserahkan kepada Wiso. Withdraw 47. Set. Kita langsung memberikan ya. Ini memberikan uang tersebut kepada si Tido kau bisa langsung jauh spam nggak lupa kan nggak bisa ikut nah. Terus gue kan bisa gua oh nggak bisa harus cash aja langsung transfer mulu 1 2 you don't have much. Kok ngebug aja? Berapa? Masih 15, so. Udah kita tutup 1000 dulu. Clear, nah. Ngebug, so. Oh, ini bisa 500. Ah. Loh. Kita diajak dulu ya. Lumayan ya. Apa langsung kami menerima kunci ke sek dan 551 set nah oke, baik lanjut. Nah, langsung aja cek rumahnya cuy ya. Apakah rumahnya ini bagus atau enggak?
kita langsung kerja, kalian yang penasaran juga kan. Kita langsung menuju aja lokasinya. Kating aja ya, soalnya apa? Deket dari Palomino. Dan lewatnya wajarnya lewat sini sih. Seharusnya juga ya. Nggak harus lewat jalur utama, jalur setapak gitu juga bisa. Jaraknya ya nggak ada 5 menit ya dari Bangkrat. Nah, kita tinggal lurus ya, tinggal lurus. Apakah rumah yang berbangunan itu atau rumah-rumah biasa kita lihat saja langsung. Iya. Dan disinilah kita berada ya, bosku ya. Di sini nih. Tadi udah ada tuh. Ya, inilah rumah baru kita, cuy. Bagus ya. Aduh, hai ya. Ini dekat-dekat jalan ya, ada lumayan apa namanya tempat santai gitu, terus sampingnya dia rumah besar ya, rumah besar. Dan ya gak usah basa-basi aja, kita langsung aja cek dalamnya ada apa. Wow, minimalis sekali ya pemirsa ya. Inilah bentuk dari dalam rusun Las Colinas, ruangan suhu ini biasanya WC di sini. Sini ada tempat apa segala macem lah itu, cukup bagus nih. Gak biasanya kalau di sini dan dikasih kasur agak kecil ya. Coba kita cek di ini kan ini useless HM. Wah, enaknya tuh dua orang tuh ya, bisa menendangin orang kalau udah tidak suka garasi dapurnya. Builder additional entrance tuh nggak bisa ya, additional kan. Jadi begitu guys ya, dalam rumahnya cuma ada dua ruangan doang. Langsung tak aku baru data tuh ya, rumahnya kurang lebih kayak gini sih, lumayan kan. Tuh ini deket-deket ini rumahnya siapa nih, nggak tahu ya. Dan ini ada jalan langsung ke ini, ke rumah atau ke sampingnya juga. Kalau bisa beli ini juga sih, ini rumah lumayan kan, bagus gitu guys. Udah mungkin ya, cuma gitu doang videonya, nggak sabar lama-lama dah ya. Makasih ya sudah menonton sudah berkomen ya, kalian ini luar biasa sekali ya. And yeah, I hope you'll see you next time. Goodbye.